sobat setia Kanti-Kanti Jek TV sekalian. Bertemu lagi dalam program Made in Jambi. Pada episode kali ini, kita akan berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Arifin, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, di mana ada kegiatan berupa gerakan nasional Aksi Bergizi. Dalam kegiatan ini, turut dihadiri oleh OPD Lintas Sektor Pemprov Jambi, pengajar di Pondok Pesantren Darul Arifin, pihak Pemkab Muaro Jambi, dan juga tamu lainnya. Nah, Kanti-Kanti, acara ini juga diikuti oleh 400 santri dan juga 400 santriwati demi meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya gizi pada remaja. Dalam kegiatan ini juga, para santri dan santriwati diberikan tablet penambah darah. Tim pembina UKM Provinsi Jambi sebagai pembina program di sekolah berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat sekolah untuk kesehatan, terutama untuk pemberian tablet tambah darah remaja putri. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati
Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November 2022. Dan saya laporkan kepada Bapak Gubernur bahwa acara kita ini juga mengikuti secara nasional 34 provinsi yang online dengan Jakarta yang dihadiri juga oleh 6 menteri, yaitu kementerian yang membawahi program UKS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Bappenas dan juga Menko PMK. Adapun tujuan daripada hari ini, kita berkumpul bersama melakukan aksi gizi serentak secara nasional. Mari kita laksanakan 3 intervensi utama aksi gizi. Pertama, sarapan dan minum tablet tambah darah bersama di sekolah setiap minggu sekali. Kedua, edukasi gizi untuk promosikan asupan makanan yang sehat. Ketiga, komunikasi untuk perubahan perilaku, terutama aktivitas fisik setiap hari. Waktu dan tempat kegiatan pelaksanaan aksi bergizi ini dilakukan serentak secara nasional di seluruh kabupaten kota dengan minimal 2 sekolah untuk provinsi Jambi yang kita ikuti di pondok pesantren Darul Arifin Jambi pada pagi hari ini. Peserta diikuti oleh seluruh santriwan dan santriwati di ponpes Darul Arifin dengan jenjang 400 santriwati dan 400 santri. Selanjutnya mohon kepada Bapak Gubernur Jambi untuk memberikan sambutan dan arahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan aksi bergizi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita di Provinsi Jambi telah melaksanakan Gerakan Nasional Aksi Bergizi. Gerakan hari ini dilaksanakan serentak seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi alhamdulillah kita telah difasilitasi oleh Pondok Pesantren Darul Arifin Kabupaten Muara Jambi di Pondok Pesantren ini dan diikuti oleh seluruh santri santriwati yang lebih kurang 1000 santriwan. Alhamdulillah berjalan sukses dan lancar, dan kami siap mendukung gerakan yang dilaksanakan oleh kerjasama beberapa kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan termasuk Bappenas sendiri. Alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan dan kedepannya kegiatan ini akan terus akan ditingkatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ganti, kegiatan ini dilangsungkan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 tahun 2022 serta dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang akan jatuh pada tanggal 28 Oktober. Salam sehat untuk kita semua. Marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, dan dengan kemenangan-Nya kita melaksanakan gerakan nasional aksi bergizi. Kesehatan anak usia sekolah dan remaja saat ini menentukan derajat kesehatan generasi bangsa di masa depan. Kita perlu mempersiapkan mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya melalui pendidikan kesehatan agar mereka mampu menghindarkan diri dari permasalahan yang dapat berdampak terhadap berbagai kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat. Perlu kita ketahui bahwa hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa anemia pada anak usia 5 sampai 14 tahun tercatat sebesar 26,8% dan usia 15 hingga 24 tahun sebesar 32%. Hal ini berarti 3 dari 10 anak di Indonesia menderita anemia. Anemia adalah awal dari risiko ibu untuk melahirkan anak stunting, maksudnya pertumbuhan kecil pada anak. Dengan demikian, anemia ini perlu dicegah melalui dari usia remaja putri. Masih tingginya kasus anemia erat kaitannya dengan kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, khususnya pada remaja putri dan ibu hamil. Untuk itu perlu dilaksanakan aksi gizi untuk anak remaja, anak sekolah untuk meningkatkan kesehatan mereka. Gizi adalah komponen yang penting dan memiliki peran sentral untuk mencapai 13 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui perbaikan gizi, banyak tujuan lain yang bisa tercapai untuk menuju ke perbaikan suatu bangsa. Gizi pada remaja tentu saja merupakan hal krusial karena banyak kebiasaan terkait gizi seseorang yang dimulai pada saat remaja akan dibawa sampai ketika mereka dewasa. Oleh karena itu, intervensi gizi harus dimulai sedini mungkin. Kehidupan remaja tidak hanya berpusat pada suatu hal. Tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi remaja kita sangat beragam, mulai gizi dan stunting, kesehatan reproduksi, HIV atau AIDS, kebersihan personal, sanitasi, penyakit tidak menular, penyalahan obat, kesehatan jiwa, kekerasan. Untuk itu, dianggap perlu memberikan pengetahuan kepada remaja. Banyak dari isu kesehatan tersebut di atas saling berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kerjasama Kementerian Kesehatan. Sebagai panitia penyelenggara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ferry Kusnadi, SPOG, melalui Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Oki Permana SKMMkes, juga mengatakan dalam sambutannya bahwa gerakan nasional aksi bergizi ini dilakukan demi mempersiapkan mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya, yaitu melalui pendidikan kesehatan agar mereka para remaja mampu menghindari diri dari permasalahan yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat tentunya. Dalam pembinaan dan pengembangan kurikuler dan ekstrakurikuler merumuskan dan menyusun
standar, prosedur, dan pedoman pelaksanaan UKS. Mendorong pemerintah daerah melaksanakan pelatihan bagi guru pembina UKS dan kader kesehatan, serta menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, santri-santriwati yang berbahagia, hari ini kita berkumpul bersama melakukan aksi gizi serentak secara nasional. Mari kita laksanakan 3 intervensi utama aksi gizi. 1. Sarapan dan minum tablet tambah darah bersama di sekolah setiap minggu. 2. Edukasi gizi untuk mempromosikan asupan makan yang sehat. 3. Komunikasi untuk perubahan perilaku. Demikian beberapa yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan aksi bergizi dapat diterapkan di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesehatan anak-anak kita sebagai generasi penerus dalam pembangunan daerah nasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching gerakan nasional aksi bergizi pencegahan stunting di Provinsi Jambi, resmi kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri Indonesia membawa
tiga intervensi utama tersebut, yakni yang pertama, melakukan sarapan dan minum tablet penambah darah bersama di sekolah sekali setiap minggu. Kemudian yang kedua, adanya edukasi gizi untuk mempromosikan asupan makanan yang sehat. Dan juga yang ketiga, adanya komunikasi untuk adanya perubahan perilaku pada remaja. Dalam sambutannya, Bapak Husairi juga mengatakan kesehatan anak usia sekolah dan remaja saat ini menentukan derajat kesehatan generasi bangsa di masa depan. Yang terjadi pada ibu hamil itu akan menyebabkan apa jadi anaknya kecil, ya anaknya kecil sehingga bisa melahirkan stunting. Ada yang tahu stunting? Iya kecil betul, ya jadi kecil ya tingginya tidak mencukupi dengan standar, ya. Ganti-ganti, itu tadi serangkaian kegiatan acara Gerakan Nasional Aksi Bergizi di Pondok Pesantren Darul Arifin. Semoga kegiatan aksi bergizi ini dapat diterapkan di sekolah dan pesantren lainnya demi meningkatkan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus dalam pembangunan daerah dan juga nasional. Jangan sampai ya, karena ini kalau anak-anak kita menerima
Iya. Jempolnya dibuka. Iya. Iya, baru dicuci semuanya sampai pergelangan tangan. Ya, adik-adiknya ikut menggerakkan ya. Nanti kita harap dari pustakanya yang bisa buat duta daripada UKS nanti. Yang pertama perempuan dulu ya, kita lihat. Belakang dia untuk duta. Thank you.
1, 2, 3. Iya. Yang anaknya sudah paham dulu, hati sehat. Sudah ya? Sudah. Mana yang belum paham? Yang mana? Tidur enggak waktu itu? Enggak. Sudah paham semua. Jadi kan nanti besok mereka punya kantin baru. Tepuk tangan dong. Iya, punya kantin baru. Bakal punya kantin baru. Nah, kemarin dari santriwati kita sudah bentuk yang namanya kantin sehat dan gizi sehat. Siapa kader kantin sehatnya kemarin? Ada 8 orang. Iya. Jangan malu-malu, mana yang kader kantin? Iya. Nah, nanti kader kantin ini sudah mewakili dari teman-teman santri, diharapkan dapat untuk mengamankan ya, Pak. Ya. Membagikan ilmunya kembali ke anak-anak. Nah, saya mohonkan kepada yang pihak santri, karena kemarin belum ada pembentukan kader kantin sehatnya, karena kan di pondok ini ada dua terpisah antara kantin laki-laki dan kantin perempuan. Saya harapkan nanti untuk yang santri diharapkan dibentuk juga untuk kader kantin sehatnya, jadi bisa selaras dalam pembinaan dan pengawasan kantinnya setiap hari. Jangan sekali-sekali. Jadi makanan yang sehat anak ibu semua tentu sudah tahu ya. Sudah tahu kan? Ya, tidak usah diulang lagi. Iya. Yang jelas, tadi untuk memeriksa makanan itu sebelum kita makan harus dilihat kemasannya. Anak-anak kadang kalau sudah lapar itu langsung main copot tanpa dilihat apa kemasannya masih bagus atau tidak, komposisinya apa saja, waktu kadaluarsanya. Ganti-ganti, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini.
Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dan jangan lupa, Kanti-Kanti selalu saksikan Made in Jambi di Jek TV, inspirasi kita. Gitu.